Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 Januari tahun 2021 tentunya, pada mata pelajaran seni budaya kelas 7. Ya, berkaitan dengan video tadi, ya, itu ada juara 1 FF2N Tari Kreasi SMP pada tahun 2019. Kemudian ada juga juara favorit tari berpasangan SMA FLS2N tahun 2019 yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan tentunya ya. Jadi berkaitan dengan video tadi, jadi materi kita hari ini yaitu tentang menari sesuai iringan ya. Yang pertama Bapak akan menjelaskan masalah pertunjukan tari berdasarkan hitungan adalah ya, melakukan gerakan tari sesuai hitungan angka 1 sampai dengan 8 sebagai pedoman. Yang selanjutnya yaitu pertunjukan tari berdasarkan iringan ya, adalah melakukan gerakan tari ya, sebagai pedoman pada instrumen penghasil suara. Ada dua macam ya, musik iringan tari. Yang pertama itu adalah musik internal. Musik internal itu adalah musik yang berasal dari diri manusia atau dalam tubuh manusia. Itu contohnya dari jentik jari, hentak kaki, tepuk tangan, kemudian suara manusia. Kemudian musik eksternal itu adalah musik yang berasal dari luar tubuh penari. Contohnya dari keyboard, dari gitar, ya, dari drum dan lain-lain. Kemudian yaitu pertunjukan tari berdasarkan bentuk penyajian tari. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang. Contohnya tari Gatut Kaca yang berasal dari Jawa Tengah. Yang kedua tari berpasangan. Tari yang dibawakan oleh dua orang. Contohnya tari Serampang 12 itu berasal dari Sumatera Utara. Kemudian ada juga tari kelompok, yaitu tari yang dibawakan secara berkelompok, contohnya tari Sembah Sedulung Setudung, tentunya yang berasal dari Kabupaten Banyuasin. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan sebelum saya tutup. Saya punya tugas kalian di rumah. Yang pertama yaitu jelaskan dan sebutkan ya, pertunjukan tari berdasarkan iringan. Sebutkan dan jelaskan pertunjukan tari berdasarkan iringan. Yang kedua, jelaskan ya dan sebutkan penyajian atau pertunjukan tari berdasarkan bentuk penyajian tari. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Jumat depan.